Exco Kebajikan Pembangunan Wanita, Keluarga dan Pembangunan Nasional Terengganu, Hanafi Ahmad, menafikan dakwaan beliau mempersenda Menu Rahmah seperti video tular hari ini. Sebaliknya, Hanafiah berkata makanan dipesan bukan dalam kategori Menu Rahmah sambil menyatakan sudah menjadi amalannya makan nasi bersama kuah. Hanafiah berkata demikian ketika diminta mengulas kecaman warganet selepas beliau dikatakan mempelekehkan menu makanan disediakan untuk golongan kurang berkemampuan. Mengulas lanjut, Adun Cukai itu berkata beliau akan mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak menyebarkan fitnah terhadapnya. Sebelum ini, pengguna Twitter Syahbudin Hussein yang berkongsi video itu berkata Hanafiah cuba mempelekehkan Menu Rahmah.